guys, coba lihat. Anjir. Ini kura-kura apa? Tempur lunak terbesar yang pernah gue lihat. Ya, tempurnya memang cukup gede banget. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kemarin itu Kak Panji ini main ke rumah aku, dia itu penasaran teman-teman sama semut aku. Jadi karena aku itu sekarang terkenal gara-gara melihara semut, jadi Kak Panji itu datang sekalian silaturahmi buat ngelihat semut-semut aku teman-teman. Ya Allah, lihat kura-kura gede banget. Ini kura-kura rasa batu kali. Hah? Ini gila. Ini adalah bulus kambingnya 80 cm, Kak. Ini bisa buka nggak, Nok? Coba lihat, coba gua geser ya. Gede banget bulus, guys. Jauh banget. Anjir. Ini kura-kura. Apa? Tempurung lunak terbesar yang pernah gua lihat. Tempurung lunak sumpah gede banget. Nggak pernah ada yang lebih gede, kan? Nggak ada, Nok. Ini mah jari kita kalau kena gigit ini habis ini. Satu lengan juga habis. Iya, alligator snapping tarpon Indonesia. Cuma, boleh. Kalau warna bukan air. Ini gigit badannya. Iya bener ya? Iya. No. Tonton. Aneh-aneh ya guys. Aneh bener bentuknya. Iya. Galak lagi. Itu tangan mau dia. Udah hal ya. Emang galak. Oh, tadi sini. Hei, hei, bener. Lucu banget gitu ya. Aduh. Dan dia patilnya nggak terlalu sakit. Masa? Malahan patilnya lebih apa? Kayak buat berenang. Jadi nggak ada patil lah istilahnya. Itu mah ya sidak berkepala lele guys. Kepala lele. Badannya kayak sidak. Palanya lele. Dan campur motif Asia Tika. Iya motifnya Asia Tika. Sulit juga guys. Wow. Ini apa lagi? Pasang nih. Ini biasanya kalau pagi dia nyambut tamu. Masa? Iya. Jalan ke sana? Jalan, langsung nyamperin tamu, diserubuk tamunya. Hah? Serius? Ini yang suka jemput. Nah, tapi kebetulan ini lagi gak aktif, harus dioperasi dia. Jadi analsiut yang di bagian tubuh sulcata yang bentuk ekor itu neken ekornya, jadi dia gak bisa kok. Terus dari sini sekarang udah sembuh. Langsung nyambut lagi sekarang. Ini apa nih? Nah kalau itu beko-bekoan. Oh ala, oke ya. Kalau dulu ada tiga. Satu bola ini tikus. Nah, kalian penasaran kan sama semutnya guys? Jadi Nino nih hebatnya dia punya koleksi semut. Gue gak tahu apa serunya nyara semut. Gak jelas, gak pernah kepikiran nih anak. Masih SMP guys, serius, kelas 1. Tapi pengetahuannya tentang hewan itu bisa dianu sama orang-orang dewasa. Karena memang kecintaannya datang secara alami kayak ini guys ini. Papa suka hewan ya? Kalau papa tuh sukanya burung. Sukanya burung. Suka hewan juga dia burung. Kalau mama? Enggak. Sukanya belanja. Oke, sama berarti kayak istri om. Oke, kita lihat semut Nino. Boleh, ayo masuk. Oke guys, kita lihat semutnya Nino ya. Di dalam katanya. Oke, ayo kita masuk. Yuk. Ini? Nah, ini semua? Ini. Tentunya begitu ya sarang ya? Dalamnya? Oh iya, keren ya. Kita jadi, ini tuh kita bikinin seperti benar-benar di dalam sarang mereka. Dan kita jadi bisa lihat kehidupan mereka akhirnya? Bisa lihat. Dikasih makan nggak, Nok? Dikasih makan. Apaan ya? Kalau nggak sirup marjan, nggak kering. Oh, iya bener ya? Wih, banyak ya! Ini sarang-sarangnya, ini aku bikin biar nggak usah beli, nah sekalian bikin kreativitas. Ini jalur-jalurnya, memang harus kita yang bikin. Memang harus kita yang bikin, sebenarnya kalau misalnya mau natural bisa, tapi kitanya nggak bisa ngeliat. Ketutup pasti ya. Ratunya mana ratunya? Kalau ratunya nih, uniknya semut tuh. Kalau yang ini ratunya di dalam, kita nggak bisa lihat. Tapi Kapanji hoki, ini bisa dilihat nih biasanya. Ada yang keluar nih, mana ya kita cari dulu yang ada sayapnya. Wah dia masuk kayaknya. Nah ini nih, ini di bawah aja tuh kalau misalnya kelihatan. Mana? Itu yang bersayap tuh. Nah itu ratunya.
Itu ratunya. Nah, tapi itu belum sepenuhnya jadi ratu. Jadi di semut itu ada yang namanya calon ratu juga. Oh, kayak lebah berarti ya? Iya. Nyipir gitu ya? Gini dia. Oh, jadi kalau misalkan di serasa-serasa hutan, dia itu berarti di atas begini nih. Di atas begini. Nyari makan. Nanti kalau misalnya dia panik, dia langsung buru-buru turun gini. Oh, ke sini. Dia udah bikin tank apa bawah tanah gini. Benar. Berarti manusia-manusia yang bikin perlindungan dum-dum bawah tanah itu terinspirasi dari sarang semut yang jangan ya, Noya. Bisa. Ini jadi sama aja, Mas. Kebetulan di sini ada 4 jenis. Polylacharis dives. Ada di mana kali? Ini kalau setahu aku sih Indonesia, ada nih Indonesia, Asia lah. Gigit nggak dia? Gigit, tapi dia... Ini juga dia ada sayap-sayapnya, no? Iya, itu calon-calon ratunya. Oh. Kalau ratu tua semut itu, dia di dalam. Disimpan, dijaga benar-benar. Berarti kalau aku ambil ini bisa hidup koloninya? Bisa, karena masih ada simpenan ratu tua. Kalau Kapanci ngambil ratu tuanya... Mati baru? Baru, susah nerusinnya. Oh, gitu. Ini di sini Polylacharis, Golden End. Di sini ada juga jenis galak, tapi nggak bisa dibuka. Karena hilang dia, ngegali ke dalam tanah. Oh. Nah, jeleknya kita nyediain natural gini, bagusnya dia nggak stres. Jeleknya juga kita nggak bisa lihat. Dari mana asalnya? Kalau ini Asia juga ada. Asia juga. Nah, ini galak banget. Gigit panas itu ya? Panas yang cetek-cetek. Nah, iya, sama PKI tuh, dari Kalimantan namanya tuh. Tetaman, iya bener, hitam warnanya ya? Iya bener. Bener, yang gitu gue pernah gigit panas bener. Panas beneran. Kalau ini gini sama nih? Ini sama, dua sarang gede. No, di rumah tuh suka ada semut yang hitam, palanya gede. Ini semut apa adik? Nah, itu di Indonesia ini ada dua jenis. Pertama, Cerebara diversa. Julukannya sadis tuh, julukannya. Semut perampok Asia karena kerjaannya ngerampok. Dan ngerampoknya rumah kecoa. Ih, bagus tuh! Nah, bagus itu. Saya dukung! Ya. Kita, teman dia kan lebih banyak lagi, no? Bunuh kecoa banyak-banyak ya, gak guna deh. Ayo kita lestarikan, saya bantu. Nah, yang satu lagi itu Peidol. Apaan tuh? Kalau Peidol itu sama-sama semut kepala gede tapi versi mininya. Kalau Sarebara itu bisa digigit gak dia? Aduh, jangan ditanya, itu lebih sakit dari tataman kalau digigit sama yang paling gedenya. Jadi uniknya kedua ini tuh punya kasta kapten. Jadi kapten itu emang yang ditugaskan. Kamu bunuh kecoa, ntar nyamperin sana kecoa mereka. Semut ini kan kalau misalkan lagi jalan di tembok ya, suka kayak salaman. Dia ngapain sih? Dia ngasih komunikasi. Misalnya kalau misalnya dia lagi pindah sarang, karena kan semut itu penglihatannya rabun, nggak bisa ngedengar. Komunikasi ya sama antena. Jadi kalau misalnya ada makanan atau dia bikin sarang baru, kode itu ya? Kode. Ini sarang baru kita di sini. Iya, saling komunikasi. Bahasa dia lah gitu. Benar. Dan kalau misalnya kehilangan jejak dari antena, dia itu punya namanya feromon. Jadi feromonnya itu dia bisa ngikutin garisnya. Aku kira dia lebarannya tiap hari. Jadi kalau misalkan emang dia ketemu temennya salaman terus. Lebaran ya. Semut. Oh, lebaran semut tiap hari. Ternyata bukan itu. Nah, semut itu makan daging nggak sih? Atau makan. Ada yang gimana kalau besok kita hunting semut pembunuh kecoa? Ayo kita tanam di Black Coast. Segini ya nih.
gini. Sejuta. Orang koloni nih, segini nih. Satu garis begini doang aja bisa sampai 500.000. Ini beli berapa? Kalau ini alhamdulillah nangkep. Ini yang beli yang mana? Yang beli. Kalau yang beli rata-rata di sini aku rata-rata nangkep. Nangkep ya? Ini dikasih sama orang. Ini nangkep. Nyari gitu. Nyari. Enggak, itu tuh cuma Nino yang kayak gini atau emang ada komunitas sih? Ada komunitas. Ada. Indonesia udah 143 anggota, kalau luar negeri 3.500 lebih. Ada. Ada di Facebook, WA ada. Bener ya Nino ya mau ya ikut? Mau dong. Aku nyari semut boleh. Di Purwakarta ya. Boleh. Karena Purwakarta itu kan anget ya. Daerah anget terus masih banyak kebun-kebun. Mulai dari kebun buah apa sih, hutan. Nanti kita observasi semut. Keren sih, penasaran kan pasti kan jenis-jenis semut itu apa aja. Karena Nino tahu, gue gak tahu spesiesnya. Makanya kita mengenal semut apa salahnya kan. Biar kita tahu jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia itu apa aja. Gak hanya ular atau burung atau apa. Ini semut unik. Iya nggak sih, masalahnya kadang-kadang tadi aja faktanya kita udah tahu bahwa semut salaman tuh bukan dia saling sapa, tapi dia saling ngasih tahu bahwa no di sana nggak ada no, balik gitu kan ya, cara-cara berkomunikasinya seperti itulah mereka dan nggak semuanya koloni ya no ya, ada yang soliter juga dia. Oke no, thank you banget ya udah sharing dan berbagi pengetahuan seputar semut ilmu baru nih buat aku sama buat teman-teman juga. Mungkin kalian yang emang kayak Nino piara semut juga atau pengen piara semut bisa kalian komen di bawah atau bisa kalian follow Instagramnya Nino di ada di sini @nino_turtle_g dan di YouTube-nya di sini ada juga Nino Turtle. Ayo follow dan subscribe biar Nino nanti semangat jalan-jalan dan adventure ngajarin aku untuk mengenal semut guys. Setuju subscribe dulu Nino-nya biar Nino-nya semangat oke. Okay, gue Panji Petualang, assalamualaikum pamit dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye, salam sekali kalau konservasi.